Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini. Dan ya guys ya, jadi di video kali ini gue mau sedikit mereview aja sambil kita buka-buka apa, item oranye lah ya. Equip oranye begitu lah, sekalian buka-buka begitu. Nyamuk gue yang sudah gue build selama kurang lebih perkembangan nih 1 minggu lah ya. Kemarin tuh terakhir review BP-nya belum sampai 1 juta apa udah sih, lupa dikit gue. Oke, jadi langsung aja. Ini ke karakternya, ini di nyamuknya. Sekarang BP-nya baru di 1,7. Oke, ini buat rinciannya kurang lebih gini ya. Level 100, skill 16, ini B4. Awaken-nya masih jalan, santai aja. Progress-nya begini kurang lebih. Buat talent-nya gue baru buka talent 2. Buat talent 3-nya ini kesalahan gue kemarin ya. Gue badge-nya malah dipakai ke si siapa? Si nyamuk SR lah ya. Aduh, itu kacau banget. Mau gue reset, cuman udah gak ada kartu resetnya lagi coy. Kacau. Ini gak apa, ini sekalian berjalan waktu, kita mentokin dulu dua ininya ya. Nah, jadi buat keepsake sama badge-nya, sama insignia-nya, keepsake-nya 101 B2, ininya B4. Gua mau up, cuman gua mesti keep dulu ininya. Buat equip-nya masih sama kayak kemarin, cuma kayaknya artinya masih sama kayak kemarin sih ini ya. Ini speed gue kasih 2 aja, gak perlu kenceng-kenceng banget. Buat buff gearnya gue mesti nyari ini yang orange. Cuman dari kemarin farmingnya ampas mulu coy, gak dapet yang attack gitu loh, dapet yang HP mulu. Cuman ini lumayan lah, ada apa, tough-nya ya, tough shield-nya. Coba kita ini abaikan, gak cukup, udah. Oke, ya jadi beginilah ya. Nih buat startnya sekarang masih di kondisi seperti ini. Buat attack di 419.000, AP 1,3, speed 413, red crit-nya di 44%, masih kurang. Soalnya gue di buff kartu ininya, gue masih bisa dapet 3 red critical lagi, kurang lebih 24. Nah, di 24% itu target gue di 60 lah. Di 60 udah cukup lah ya buat gue gitu. Damage rate-nya di 167. Ya flex-nya aja sih damage rate itu ya. Oke, jadi review singkatnya begitu. Nah, kita langsung kita tes pertama. Di mana ya enaknya? Sebentar. Gua sambil klaim ini dulu. Seperti biasa gua masih kurang bisa sering login karena pas minggu ini minggu gua ujian ya. Jadi gua login seini-ininya aja. Nah, sekarang target gua tuh guys, gua mau naikin Gyoro gua dulu ke merah ya. Evolution merah. Ya atau biar enak dilihat aja gitu kalau di PvP. Itu tujuan gua naikin ke merah itu bukan buat powernya, cuman ya buat power juga sih biar HP-nya makin tebal aja ya, biar gak gampang mati. Soalnya gua gak pakai dia buat nge-skill coy ya. Jadi yang nge-skill itu di tim gua cuma kalau di arena cuma si nyamuk, atomic sama Gogetsu ya. Ini Gogetsu gua BP-nya masih segini ya, atomic ini. Nah, jadi sekarang gue mau tesnya ini aja, belum beres ya, ini udah malam padahal. Kita mau coba langsung di klub boros. Nah, jadi sekarang klub boros gue kurang lebih sistemnya begini, masih begini, cuman gue mau nyoba ini sih. Tadi aja gue mau coba yang ini, gue paling kuat tahan cuman sampai 5 ronde. Cuman gue mau nyoba si Bisking nih ganti ke Amai coy. Jadi gue bunuh belakangnya dulu lah. Gue bunuh belakangnya dulu, terus di combo ini dua combo kan. Jadi yang skill ini. Gitu. Gue bunuhin satu-satu dari Glory Bass, Melza, sama Kyurugan Shock ya. Tapi biasanya gue begini. Kalau formasi gini gue paling tahan tuh 4-5 ronde, itu damage-nya sekitar ya 70-80 ya. Gue belum nyentuh 90 pokoknya. Pokoknya kemarin tuh kayaknya 86 kalau nggak salah ya. Tapi tuh udah ya seenggaknya keambil. Ya ini gara-gara gue tadi gak ambil apa CC-nya telat ya yang siang ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Seenggaknya gue bisa kotak oranye 3 udah cukup lah buat gue lah. Terus makin ini semakin meningkat lah ya. Kalau misalkan HP nyamuk sama Gogetsu-nya udah lebih tinggi, bisa tambah ini. Sebenarnya agak maksa, sebenarnya enaknya kalau mereka tuh HP-nya udah 1,6 ke atas tuh udah kuat tahan lah ya. Oke, jadi kita langsung. Jadi gue sebenarnya bingung, gue ini mending Gogetsu apa Kabuto gitu loh. Coba
kalau ini sebenarnya cuma nebek doang sih dia. Kita coba begini lah, ini flexing doang ya, emang damage gue nggak bisa gede. Gue kagak ada ini coy, gue kagak ada siapa namanya, si zombie man atau si phoenix man, nggak ada gitu ya. Jadi ya sedapatnya aja lah, pas nggak crit. Ini kita bunuh glory bossnya. Oh, segitu ya, ajib. Ini tampol biasa aja. Nyamai please mati lah. Mati please. Oke, nice. Mati ya. Oh, untung gua kira mati, cok. Ini kita serebel lagi. Loh, mereka gak kena refleks lah. Kok mereka gak kena refleks sih? Ini kita ini dulu. Ini katanya kalau gak ada glory bus gitu, berarti mereka gak dapet ini kan, kayak apa? Gak dapet apa namanya, si Boros tuh gak dapet buff attack gitu ya katanya. Kalau glory busnya mati aja, pokoknya bisa ngurang lah damage Borosnya lah, katanya begitu. Oke, nice, mati. Di blok lagi. Oh, kena damage-nya, cuma gak kelihatan. Ini kita, oke, kita skill. Crit please. Tuh, wallah ampas banget, cok, crit-nya. Ini kita coba bunuh. Aduh, tipis, cok. Kurang sakit nyamuk gue. Ini kita bunuh ini dulu. Nice. Nah, ini pertanyaannya di sini nih. Kalau enggak nyampe setengah darah kayaknya gue bisa bertahan lebih lama sih. Bisa, cok, bisa. Nah, ini kita tinggal auto saja. Kabutonya wajib ulti ya. Buat apa namanya, biar kuat nebe lah ya. Kayaknya gini gue skip dulu. Ini gak tau nih, gue baru tau gini berhasil, coy. Sumpah. Oke, kita gue fokus ke damage nyamuknya aja. Kalau follow up sekitar ya 2 juta up lah. Ini paling gede tuh pernah 7,6. Ya inget gue. Gue takutnya gak kuat nebe sih kabutonya. Oke, kita skip aja. Gue gak tau untuk berapa. Ntar cok, gue speechless anjir. Hah? Hah? Lo bentar lo, gue gak tau gue bisa segitu. Sumpah. Oh my god. Wah, anjir. Gila. Oke. Fokus. Kita tujuannya review sama buka-buka crate lah ya. Crate ini orang nih. Ini kalian bisa lihat udah 100. Sebentar, coba gue gak ini. Sacing 100 juta, coy. 100 juta. Wah, gila sih. Oke, next gue bakal upgrade Amai ya. Amai gue harus lebih kuat, coy. Oke. Oke, gue buka ini dulu, buka crate oranye-nya, ini ada 100, let's go. Sebenarnya gue kemarin mau sekalian buka sama ini, cuman udah keburu kebuka. Gitu ya, oke, langsung saja ya bro. Set, yang pertama. Kok dapet 2 coy, apa emang sekali ibu apa sekali buka dapet 2? Gak tahu lah, ini kita lihat sweet, apa persen? Oke. Ignite, attack, attack speed, attack crit. Ingin. Oh, kebukanya langsung 2 rupanya sih, anjing. Gue masih kaget, anjir 190 juta gue bisa. Gila bro, ini.
sih anjir? Wah. Ini cacat loh, sumpah. Wah, gila. Berarti habis gyoro merah. Apa amai dulu ya, amai? Kita merahin dulu ya. Oke, mungkin ini ntar gue pikirkan jauh-jauh lagi ya. Nah, sekarang kita coba di duel arena, duel monster ya. Kita lawan si ini nih, si kampret. Apa ini? Anjing gak kuat, cok. Mainnya begitu mereka. Apa? Cot, man. Ah, enggak berani gue anjing. Phoenix Man mainnya deh. Ini kita lawan ini aja ya. Salah, cok. Kalau gue kalah speed. Wah. Kalau gue kalah speed, mokot nyamuk gue. Yah. Nggak mati. Nice. 6,6. Sorry. Reflek. Kebiasaan main sendiri, jadi gue skip aja, coy. Oke. Kita cari lagi. Sorry ya. Ini 3 ikaju. Wih, di bisking ya, cok. Nah, kalau gini gue biasanya kita incer si Fasin Man-nya ya. Ini BP-nya beda lumayan sih. Tapi jujur ya, semenjak ada nyamuk tuh kayak gimana ya? Wah, beda deh. GG, cok, nyamuk. Gak bohong gue mah. Ternyata bener ya, yang gue tunggu-tunggu ini tidak sia-sia. Anjir, tiga-tiganya injury, gila. Gue kira satu doang loh. Solo. Mati. Wih, enggak. Wah, emang kan nyamuk, coy, MVP sebenernya tuh. Ntar, coy, ini. Wah, masih sesek gua. Anjir, 190 juta, cok. Oke, seperti biasa, seperti ini kita harus ada kalahnya sekali ya. Oh, dia mainnya kabut tuh, coy. Ini BP-nya ya, ini bisa dibilang setara ya BP-nya ya. Let's go. Dia mainnya hyper kabut. Ceprot. Mati dulunya. Satisfying gitu. Enggak tahu kenapa satisfying aja gue liatnya. Gue masih menunggu ini sih, Kipsek Kabuto gitu kan. Siapa tau kalau ada. Gue tadi gak ngeh sih Kabuto, gue mati apa kagak itu. Oke, jangan di skip tadi ya. Coba deh bentar. Beberapa hari ke depan coba gue bakal apa, konten tentang ini ya. Cece Boros, No Zombie Man. No Zombie Man, No Phoenix Man gitu ya. Oke guys, jadi buat review nyamuknya segitu dulu aja. Kalau mungkin gue review perkembangan sebulan kali ya, biar asik ya. Kalau ini kayak kurang aja gitu. Kalau seminggu-seminggu doang kayak kurang perkembangannya. Siapa tau udah sebulan ntar udah 2 juta, 3 juta kan BP-nya. Ininya udah 500 ribu kan. Wih, ajib. Kebetulan masih kurang, cok. Oke guys, jadi segitu dulu aja. Makasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Boleh di like kalau kalian suka. Kalau gak suka gak apa-apa. Sekian dari gue, then next, and see you in the next video. Bye-bye.